guys, ini kita saat ini ada di dalam komputer line. Yes. Okay. Komputer line itu apa? Komputer. Komputer line. Itu satu dalam komputer line. Jadi ada banyak jenis kereta selain komputer line. Apa ada namanya MRT, ada namanya LRT, ada namanya kereta cepat, ada namanya kereta barang. Iya. Gitu. Barang-barang ya? Iya, kereta barang. Barang apa? Barang. Barang. Barang sembarang aja. Ya, barang aja, barang sayur, apa gitu. Biasa dipanggil ke orang kereta itu buat barang. Ada di jalur Bisa.
Iya, makanya di Papua harus bisa. Makanya bisa, kita bikin perda. Wah, itu tempat-tempat taruh-taruh macam sampah gitu untuk buang muda pindah di jalan gitu. Perda makan pindah di peta. Iya, Pak. Jadi ingat, kalau kita naik kereta, tetap harus aturan. Supaya, ini jangan salah turun stasiun. Atau lu gak kelindas sama kereta, lu belum pernah kelindas. Tau kelindas gitu. Kelindas. Tabrak. Cebol. Jopis. Ah, itu. Kalau apa dah? Kita. Masa tau gak sih, remon di depan sama remon di belakang. Jadi itu namanya gerbong khusus wanita. Baru laki-laki gak ada. Gak salah, sebenarnya itu laki-laki itu melindungi perempuan. Jadi harus laki-laki di depan. Nanti lu mati. Apa ya? Dapat tabrak. Di mana-mana tuh laki-laki yang melindungi perempuan. Bukan perempuan melindungi laki-laki. Itu saja, itu saya salah. Aturan-aturan bodoh. Itu harus diproses atau dirjen. Nah, hal-hal begini yang kita gak mau di Papua juga kayak begitu. Jadi kalau bisa kita depan laki-laki, laki-laki juga laki-laki, tengah-tengah baru perempuan. Terus, tengah-tengah baru bawa dana. Baku bawa dan baku ikan. Baru banci di mana baru banci? Banci di atas, kena strom. Banci gabung di mesin. Baru lu main, ada punya di situ. Hewan-hewan banci. Hewan-hewan juga di kade. Gitu. Kita sebuah Tapi di mana bicara? Iya, misalnya kalau kereta di Papua kan berarti pacar di mana bicara? Bisa pacar siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Ada baru kali? Apa? Baru tidak bisa sampai di
Itu kan agak pusing, karena ini naik, ringgitnya naik kan. Oh jadi langsung naik, ikan-ikan gitu. Iya, kebetulan dalam kafe, saya kan di sini, karena kan bilang begini, itu untuk di Jakarta. Ya gitu. Tapi kalau di Papua, kan belum ada LRT masuk nih. Lagi mau sementara pembangunan kereta listrik. Bikin kereta kuda saja, lama sekali. Kalau kereta listrik, mati lampu kayak kemarin, iya, dulu semua kan mati lampu. Iya, itu kan ada jalan. Jadi nanti baru kita lanjut lagi. Tadi Manggarai dia ketemu Boy.